Masih di kawasan Cakra kan kawan. Nih Luxobus udah kepegang ya. Ini tahap pendempulan. Kita lihat sini lagi pekerja. Pengikisan warna kan kawan ya. Dan kayaknya sebelah sini udah selesai deh. Terpantau udah bersih. Jadi bisa jadi kemungkinan ini single glass kan kawan ya. Soalnya kita lihat ini udah langsung dikerjakan walaupun di depan begini ya. Tapi belum tahu juga apakah dirombak, apakah begini. Ya kita terus informasinya kan kawan ya. Ini bagian kiri kawan-kawan. Proses pendempulan atau epoksi ya. Sedangkan di atas masih ada dekus biru yang Big Bird ya. Jadi ini karena di ruangan tertutup, jadi pencahayaannya begini kan kawan. Yang jadi pertanyaan maupun berapakah ini? Masih misteri maupun berapa ya? Yang pastinya ini buat ALS. Bagian belakang kan kawan yang kita lihat. Udah ada pengikisan cat juga ya. Jadi apa ini? Baru dalam tahap begini perkembangan Luxobus yang Big Bird tanggalnya. Dan ini udah 16.26. Udah balon ya. Makasih udah tembus. Ya mungkin nggak banyak yang kita liput masih seperti ini. Sampai sini dulu video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, wow, wow. Hari ini istimewa kan kawan ya. Istimewanya kenapa? Nih dia nih. Ada toke Bang Pucuk Lubi. Pas kita ngeliput datang ke sini ngecek unit. Ngecek unit yang tadi yang di Luxobus ya kan kawannya, apakah udah diproyek aja.